Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Mundir dan kali ini saya menggunakan Handycam CX405. Loh, emang bisa ya Handycam dipakai buat syuting? Wah. Saya dekat dengan background, jadinya seperti ini. Depth of field-nya itu kurang. Ketika saya mendekat, mendapatkan depth of field. Depth of field itu satu fokus, yang lainnya nggak fokus. Ini yang disebut dengan depth of field. Depth of field itu kalau saya fokus dan belakangnya ngeblur. Kita bisa melihat orang itu dari kejauhan dan background-nya ngeblur. Dan untuk kualitas sendiri tentunya di Handycam itu ada pilihan-pilihan kualitas. Saya biasanya suka memilih kualitas yang paling bagus. Inilah kualitas video Handycam CX405 tanpa editing. Dan sekarang saya edit. Oke, ini adalah kualitas dari editing. Ini udah saya edit, udah saya color grade. Jadi yang saya edit adalah warnanya. Karena saya pengen warna sesuai dengan keinginan saya. Buat kalian yang masih punya kamera seperti ini, kamera Handycam, nggak bisa manual-manual, bisanya auto-auto. Bahkan manualnya Handycam itu ya tetap auto sebenarnya. Bersyukur aja kalau Handycam-nya ya kayak gini. Karena Handycam CX405 menyediakan kualitas video yang paling bagus, yaitu XAVC. Oke, begini caranya. Untuk memori sendiri, saya format dengan cara yang khusus. Kita pilih drive memory yang kita inginkan. Nah, dalam pemilihan format saya menggunakan XFAT. Saya tidak menggunakan NTFS atau FAT. Dengan XFAT ini, maka fungsi dari kualitas kamera yang ada, yaitu XAVC namanya, itu adalah format yang paling bagus. Udah, itu aja. Kalau yang lainnya ya coba-coba sendiri aja lah. Dan jangan berharap ini kualitasnya bagus di low light atau tempat yang kurang cahaya atau yang banyak bayang-bayangnya. Karena ini kalau saya menggunakan Handycam ini, saya biasanya di tempat yang terang dan yang ada lightingnya tentunya. Untuk video-video yang kurang cahaya dan nggak pakai lighting, cuman ada lampu-lampu di sekitarnya, ini videonya. Jadi ini video aslinya. Ini video setelah saya edit, lalu saya edit lagi. Terserah ngeditnya kayak apa ya, selera lah. Udah itu aja, terima kasih. Semoga video ini bisa ngasih informasi buat kalian yang udah punya Handycam seperti ini atau mungkin kamera yang mirip dengan Handycam yang ini karena auto-auto. Wah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.